Dengan dasar bukti kuat atas kepemilikan tanahnya, para ahli waris melimpahkan kasusnya hingga ke meja hijau, hingga terpasang plang-plang yang menguatkan bahwa lahan yang di atasnya berdiri bangunan lembaga pelayanan publik dalam status sengketa. Sementara pemerintah Kota Bogor yang mengklaim sebagai pemilik lahan masih belum bisa menunjukkan bukti haknya. Ahli waris dari M. Marhapi yang mengantongi surat keputusan bupati pada tahun 1979 silam ini memperjuangkan hak atas tanah warisan seluas 4,6 hektar sejak tahun 2006 lalu dengan cara menelusuri tahap demi tahap sistem fatamorgana birokrasi yang diberlakukan saat ini. Minimnya ekonomi dan keterbatasan SDM yang dimiliki memaksa keluarga M. Marhapi ini harus melalui jalan panjang. Dengan kesabaran, akhirnya para ahli waris ini menemukan jalan, sehingga mampu menempuh jalur hukum demi memperjuangkan haknya yang dikebiri. Waktu itu kita membayar banyak tahun 95 sampai sekarang. Kita tetap membayar? Bayar, iya. Ya. Bayar sampai sekarang. Sama siapa, Pak? M. Marhapi. Bapak saya. Iya. Bapaknya bapak, ya? Iya, ahli waris. Dari total tanah waris seluas 4,6 hektar milik almarhum ayahnya, 2,3 hektar diantaranya diklaim sebagai aset milik pemerintah kota. Di lokasi tersebut, kini telah berdiri bangunan sekolah menengah kejuruan 4 yang belum lama diresmikan, pondok pesantren, sekolah dasar Muara Sari 1, sekolah dasar Balubur Sari, dan kantor kelurahan. Waktu itu saya kebetulan ada di sana, saya di lokasi, pas itu dia datang 3 orang, saya tidak tahu nama, cuma ngobrol, betul Pak, ini tanah Pak Marhapi ini memang sengketa, saya sudah tahu dari Kamil Wong itu, tapi saya sudah bayar 17 miliar. 17 miliar? Kepada siapa itu Pak bayar? Itu kata dia, nggak tahu mandeknya di mana. Dia bilang begitu. Sementara kan itu lahan waris punya Bapak ya? Betul. Bapak sendiri atau pihak keluarga yang lain merasa pernah menjual nggak Pak? Kalau ahli waris nggak pernah menjual belikan apapun. SK Bupati yang menyerahkan tanah tersebut kepada almarhum Marhapi yang telah mengabdi dari tahun 50 sampai dengan tahun 76. Jadi sudah 26 tahun dia mengabdi. Lalu Bupati Bogor pada saat itu memberikan tanah tersebut untuk menjadi hak milik Lurah Marhapi pada saat itu. Tanah adat dari situ, ya kan? Seharusnya permohonan dari Pemda itu perlu dipertanyakan. Karena itu permohonan itu adalah permohonan bahwa tanah negara bebas dimohonkan menjadi sertifikat hak pakai. Ya kan begitu. Seharusnya dicek dulu apakah benar itu tanah negara bebas. Karena di daerah situ tidak ada tanah negara bebas. Semua itu tanah adat kecuali sebelah mana itu? Seberang kali sana itu bekas perkebunan. Nah, mungkin di sana ada tanah negara bebas, tapi di desa tersebut tidak ada tanah negara bebas. Sungguh ironis, di kondisi ini tidak satu pun pejabat pemerintah daerah yang mau memberikan keterangan terkait carut-marutnya kondisi aset yang dimiliki pemerintah Kota Bogor. Bahkan saat sidang di lokasi tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor pun melarang tim liputan Megapolitan yang hendak melakukan peliputan untuk kepentingan informasi publik tentang tahapan proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kota Bogor, Raden Supriyadi, Andrea Mem melaporkan.